Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang Tangerang, sadulur, sabatur, salembur. Kuari Hari Bahasa Ibu, ayo urang rame-rame lestarikeun bahasa Sunda Tangerang, bahasa ibu urang Tangerang. Ulah poho, make bahasa Sunda Tangerang. Pokona bahasa Sunda Tangerang, beh, keren jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang Tangerang, selamat poe bahasa Indung sadunia. Sadulur, sabatur, salembur, ayu atuh rame-rame lestarikan bahasa Sunda Tangerang. Pokona mah ulah isin pake bahasa Tangerang. Urang kudu bangga, kudu ngajaga jeung melihara budaya warisan leluhur urang. Emang gunaon kitu isin? Bahasa Sunda Tangerang teh unik. Pokona mah bahasa Sunda Tangerang beuh keren jasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang Muhammad Maisal Rasid, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, ngucapkeun salamat poe bahasa Indung sadunia. Hayu, urang lestarikeun budaya jeung bahasa daerah nu diwariskeun kolot urang. Tong isin ngomong make bahasa Sunda Tangerang. Urang bangga, urang bisa, urang Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Akmaluddin Nugraha, Ketua Fraksi PD Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang, mengucapkan selamat Hari Bahasa Sadunia. Pokona mah kula isin pake bahasa Tangerang. Emang kunaon aing Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun orang Tangerang dilarang jeung isin ngomong bahasa Tangerang, terus saha nu bakal ngajaga yang memelihara bahasa warisan leluhurna. Kituna aing Ahyani Anipati, anggota DPRD Kabupaten Tangerang, fraksi P3, ngucapkeun selamat poe bahasa Indung sadunia. Urang kudu bangga ku bahasa urang nyaeta bahasa Tangerang. Aing Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Somad Maja, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang sekaligus pemerhati budaya. Terus terang, saya merasa bangga dengan gerakan budaya Aing Tangerang yang mempopulerkan dan menjaga bahasa ibu di Tangerang, yaitu bahasa Sunda versi Tangerang. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, bahasa Sunda Tangerang merupakan produk budaya dari luhur kita yang harus kita pertahankan. Tidak perlu merasa malu, tidak perlu merasa jengah untuk berbahasa dengan bahasa Sunda Tangerang. Sebuah kebanggaan tersendiri, komunitas Aing Tangerang berusaha mempertahankan bahasa ini sebagai bahasa ibu yang harus kita jaga terus sampai kapan. Karena ada indikasi ratusan bahasa daerah di Indonesia itu punah karena lagi-lagi tidak dijadikan bahasa keseharian. Aing bangga sebagai orang Tangerang, Aing Tangerang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kula Dwicanda Budiman, lain sasaha, hayang ucapkan selamat Hari Bahasa Indung sadunia 21 Februari 2022. Ulah isin ngomong Tangerang.
Tangerang aya di mana-mana. Tangerang geus mere kahirupan ka jelema nu datang ti mana-mana ka Tangerang. Jeung nu penting hiji deui. Ulah poho mere PBB aing Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang Tangerang, kuari tanggal 21 Februari adalah Hari Bahasa Ibu, yaitu Bahasa Ibu Sunda Tangerang. Makanya ulah rek ngajak sadulur kabehan untuk make bahasa Sunda Tangerang. Karena bahasa Sunda Tangerang lain bahasa kasar, bahasa Sunda Tangerang unik. Bahasa Sunda Tangerang bangkit. Ulah isin make bahasa Sunda Tangerang. Pokona bahasa Sunda Tangerang keren jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aing Juanda, Ketua DPD KNPI Kabupaten Tangerang, ngucapkan selamat poe bahasa Indung sadunia. Ulah izin make bahasa Sunda Tangerang. Hatur nuhun aing Tangerang. Keren aing Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.